Okey, trending di laman sosial hari ini adalah kumpulan rock The Killers di Sepang semalam konsertnya. Meskipun ini adalah kali pertama The Killers menjejakkan kaki di Malaysia, mereka telah berjaya menghiburkan para peminat dengan persembahan yang mantap dan bertenaga. Mengapun kumpulan itu tiba lewat dan hanya memulakan persembahan pada 9.15 malam, ia langsung tidak menghalang peminat untuk terus terpukau dengan persembahan penyanyi utama Brandon Flowers yang menonjolkan tenaga dan semangat yang luar biasa di atas pentas. Membawakan lagu popular seperti Mr. Brightside dan When You Were Young, para peminat tidak melepaskan peluang untuk menyanyi bersama-sama ikon kegemaran mereka sepanjang malam. The Killers pada tahun 2010 pernah berhajat untuk mengadakan konsert di Malaysia sebelum ia dibatalkan atas masalah peribadi beberapa ahli kumpulan. The Killers dibarisi oleh Dave Cuning, iaitu pemain gitar, Jake Blanton sebagai pemain bass dan Ronnie Venucci Jr. pemain drum. Tiket konsert kenaan dijual dengan harga antara RM208 hingga RM328 di seluruh rock corner Mid Valley.